Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar dan pensyarah yang bersama-sama kita untuk memperdengarkan pengucapan awam bagi program Virtual Speakers Corner yang telah dijadualkan pada tarikh 4 Mei 2021, iaitu hari Selasa. Saya, Nurul Hazimah binti Abdul Hamid, selaku moderator anda bagi Virtual Speaker Corner hari ini. Sebelum kita mulakan perkongsian pada hari ini, eloklah saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel kita ini merupakan ahli Persatuan Mahasiswa Fakulti Pertanian Permatani di bawah kelab Bachelor Sains Pertanian. Namanya ialah Muhammad Ghazali bin Abdul Ghani dan beliau adalah pelajar tahun ketiga. Tajuk yang akan dibawa oleh panel kita bagi episod kali ini ialah Pengalaman Menjalani Latihan Industri. Saudara, dipersilakan. Saya teruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator. Pada speaker corner yang kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menjalani latihan industri semasa musim COVID-19. Next slide. Okay. Sebelum itu saya mahu memperkenalkan diri saya, iaitu saya Muhammad Ghazali bin Abdul Ghani. Saya merupakan pelajar Bachelor Sains Pertanian tahun 3 dan saya merupakan salah seorang penerima biasiswa United Melaka Berhad, untuk batch saya dengan kohort 18-19. Next slide. Okay, mesti korang tertanya-tanyakan macam mana saya boleh terima dan dapat beasiswa melalui Melaka. Untuk slide ni saya akan terangkan tiga poin penting yang di mana cara untuk memohon. Okay, saya memohon untuk beasiswa ni pada semester kedua, iaitu pada tahun 1 dan cara pertama cara ni adalah korang akan dapat link yang dibuat untuk muat turun borang United Melaka di zaman sesawang mereka. Dia untuk proses permohonan ni dia agak susah sikit sebab dia memerlukan untuk anda post dan print borang yang dikendaki. So setelah anda print borang, anda isi dan lampirkan sijil-sijil yang berkenaan yang diminta. So anda perlu post borang-borang ini kepada headquarter yang berada di Melaka. So seterusnya untuk langkah setelah memohon. Jadi kita dah tahu cara memohon. Lepas kita dah mohon dalam seminggu, dua minggu, saya sarankan untuk anda semua yang ingin memohon, mesti cek email yang anda letak pada, anda tulis pada borang permohonan. Sebab dia akan menghantar surat tawaran untuk ke interview melalui email. Dan sebaiknya untuk kita buat notification, hidupkan notification di telefon pintar anda supaya anda tak terlepas dengan email yang diberi. Okay, setelah dah dapat email tu, so dia akan surat interview akan dihantar melalui email. So setelah tu anda perlu pergi untuk batch waktu saya, dia orang kena pergi headquarter untuk interview.
So semasa interview adalah beberapa soalan yang ditanya dan akan saya terangkan untuk the next point, untuk point seterusnya. So selepas interview, bila untuk mengetahui anda lulus ataupun tidak semasa interview tu, sekali lagi perlu anda selalu kena check email, sebab dia akan beritahu dengan melalui email. Dan seterusnya anda perlu tanda tangan perjanjian untuk tawaran beasiswa tersebut. So okay, poin seterusnya adalah soalan lazim. So bila soalan lazim ni mesti ada soalan yang selalu akan ditanya adalah, susah ke interview United Melaka ni, susah ke? Okay, now, kalau ikutkan nama sendiri, United Melaka, dia waktu beasiswa tu dia ada beasiswa yang akan interview dalam bahasa Inggeris dan ada yang bahasa Melayu. Tapi untuk yang ni dia akan interview untuk bahasa Inggeris. Dia akan mereka akan just tengok confident anda macam mana awak present ataupun untuk perkenalkan diri. Itu soalan lazim, perkenalkan diri, sekarang ni awak ambil kos apa, kenapa awak minat kos tu, itu soalan biasa. Dan awak dan mesti ada satu set soalan, yang satu set soalan lengkap untuk menerangkan macam mana awak nak terangkan, okay, saya ambil kos ni kenapa dan kenapa. Saya ringkaskan sekali lah apa yang ditanya. Dan kebanyakan soalan yang ditanya adalah daripada borang-borang dan maklumat-maklumat diri yang anda lampirkan sekali dalam yang anda post di ke HQ, ke headquarter. So dia untuk interview ni dia agak menakutkan, sebab yang interview itu adalah pengarah syarikat tu sendiri dan chairman untuk this company. Agak, yelah, kita berdepan dengan orang lebih yang dah berkejaya dan lebih besar daripada kita dengan lebih pengalaman. So dia ada perasaan takut. So nasihat saya, anda perlu cari cara macam mana untuk hilangkan takut itu. So dan saya terus ke soalan keempat, sebab saya bincangkan terus tiga soalan yang pertama tu. Dan yang keempat, soalan yang keempat adalah, perlu ke kita tahu isu-isu semasa? Perlu. Lagi-lagi di berkenaan dengan kelapa sawit, sebab company ini merupakan dia ada beberapa banyak estate yang tanam kelapa sawit dan perlu baca history kat company ni. Yalah, mohon dia punya beasiswa, kita mestilah tahu dia punya kita mesti tahu latar belakang company tu tersebut. Okay, so saya teruskan presentation saya ni dengan kenapa, macam mana pula saya boleh perlu ke latihan industri semasa COVID. Okay, ini sebabnya. Sebab dalam perjanjian agreement untuk beasiswa tu ada dinyatakan pelajar yang menerima beasiswa ini akan dipanggil untuk menjalani latihan industri selama 2 bulan, at least 2 bulan selepas 1 tahun pengajian. Sebagai contoh, waktu saya tahun 2, habis je semester keempat, saya telah dipanggil untuk menjalani latihan industri di salah satu estate yang berada di Semenanjung, iaitu estate Bukit Senorang dan South East Pahang yang berada di Berak. Okay, bila saya kena pergi itu bermula pada 10 hari bulan 8 2020 dan berakhir pada 3 hari bulan 10 2020. So lebih kurang dalam 2 bulan. So untuk pergi ke sana, dan saya duduk di Negeri Sembilan, so dia agak
tak jauh dan senang untuk pergi ke sana. Dan saya nasihatkan kalau ada kenderaan seperti motosikal, lagi senang untuk perjalanan anda ke sana. Dan cuma hanya bawa barang ke barang-barang lain seperti makanan-makanan atau maybe lebih kurang macam tu. So untuk kemudahan, jangan risau. Dekat estate dia banyak kemudahan untuk tempat tinggal, tak perlu dicari sebab anda akan ditempatkan seperti saya. Saya ditempatkan bersama pegawai kadet yang dah bekerja di rumah rumah pekerja lah dekat estate sana. So hanya perlu bawa bersediakan mental dengan fizikal anda untuk ke sana. So bila dah sampai sana, saya telah diagihkan kepada unit-unit yang sepatutnya dan saya telah dapat ke unit kaedah penuaian, iaitu cara-cara penuaian yang berada di sana. So saya kena belajar dan kena tahu apa yang sepatutnya yang dilakukan di dalam waktu di estate Bukit Senorang. So next slide. Okay, seperti yang saya terangkan tadi, saya telah ditempatkan di kaedah penuaian. So untuk setiap estate, dia memerlukan kaedah penuaian ataupun harvesting. Dia adalah satu unit yang sangat dititik beratkan, terutamanya kelapa sawit. Okay, untuk kaedah penuaian yang dipraktikkan di Bukit Senorang, which is yang selalunya adalah dia ada beberapa kumpulan yang terdiri daripada harvester dan airliner. So mesti korang apa tu ya harvester, apa tu airliner. So harvester, dia akan orang yang akan tuai buah, yang akan ambil tengok buah tu masak. So dia akan tuai daripada pokok kelapa sawit. So yang airliner ni, dia akan mengangkat buah yang dah jatuh tu dan dibawa ke jalan yang berdekatan proses seterusnya lah. So untuk kumpulan ni, dia akan terbahagi kepada kumpulan-kumpulan kecil yang terdiri daripada 6 ke 8 orang. So untuk satu kumpulan, okay, contoh satu kumpulan dia ada 6 orang. So ratio untuk harvester dengan airliner untuk setiap satu kumpulan tu adalah 4 dan 2. 4 untuk harvester, 2 untuk airliner. So cara ni saya lihat adalah yang efisien dan dalam satu period which is dalam satu tempoh masa yang diorang akan keluar untuk tuai buah awal 6 ataupun 7 pagi dan mereka akan berakhir pada pukul 2:30 ataupun 3. So dalam masa ni untuk satu-satu kawasan dia boleh cover untuk satu blok which is nanti ada gambar dia, satu blok macam blok 2002D, dia akan cover untuk satu blok tu dalam masa satu hari. Memang efisien. So daripada situ saya nampak, oh ini mungkin ada estate lain dia punya cara untuk penuaian dia adalah lain. So ini adalah yang salah satu efisien berbanding dengan saya tahu, sebab saya duduk di Felda, dia agak berbeza dengan cara estate dengan cara Felda untuk menuai hasil kelapa sawit. Okay, itu untuk kaedah pertama, which is yang untuk kumpulan pertama. Dan slide seterusnya. Okay, ini aja just leisure. Antara dua gambar, yang tiga sebenarnya, antara dua gambar yang di atas di sebelah kiri tu, mana satu rasanya yang saya, untuk yang gambar paling kiri dan gambar yang tengah. So sepatutnya harvester akan harvest, akan ambil, akan tuai buah yang gambar yang berada di tengah.
Kalau dituai gambar yang paling ujung, paling kiri, kilang akan kilang akan proses juga. Tapi dia punya penghasilan minyak dia adalah lebih kurang daripada yang tengah. So yang ni, yang tengah ada punya extraction oil rate dia lagi tinggi daripada yang sebelah. So yang gambar ketiga tu, ini merupakan kesan daripada perosak, iaitu tikus. Tikus ataupun tupai adalah salah satu perosak yang paling banyak yang berada di estate. Inilah dia punya kesan dia akan makan kernel yang dalam biji tu, betul, biji buah sawit tu sendiri. Okay, next slide. Okay, jadi harvester dan airliner. So first first stage untuk kita harvest dan bawa keluar hasil tu dah dibuat. Which is kita akan potong buah dan akan diletakkan di hong ataupun laluan traktor untuk mengangkat buah tu sendiri. So dan ni second untuk yang cara kedua, cara seterusnya selepas harvester dan airliner adalah MTG. MTG dia adalah singkatan bagi mini tractor grabber. Kenapa lah dikata grabber? Kalau boleh ditengok gambar yang saya provide, yang benda yang lengan yang warna kuning tu, itu adalah grabber. Dan tugas untuk yang ni adalah untuk dia akan masuk setiap baris pokok, setiap baris laluan pokok tu, dan akan ambil buah, akan mengangkat buah sawit yang telah di harvest untuk diletakkan dalam satu tempat yang ada bin tu nanti saya akan terangkan. So ini hanya memerlukan satu pekerja dia, dan berat maksimum yang akan di buah yang boleh diangkat yang diletakkan di implement di belakang adalah sebanyak 2 tan. Dan ini pun sangat efisien sebabkan kita tak memerlukan ramai pekerja untuk angkat buah, loading buah ke dalam traktor ataupun lori. Sebab ini salah satu mekanisasi yang sangat berguna di plantation. So itu jelasnya. Okey. Seterusnya. Okey. Seperti yang saya cakap tadi, dia akan bawa buah yang sebanyak 2 tan tu ke satu tempat yang ada bin. Bin ni adalah macam satu ruang yang membolehkan banyak buah tempat pengumpulan buah sawit. So dia dia berat maksimum untuk bin ni adalah sebanyak 10 ke 20 tan. Ini bergantung kepada jenis mekanisasi yang digunakan. Ada yang pakai lori untuk mengangkut bin tu bawa ke kilang, dan satu lagi dia pakai traktor yang 90 ke 100 horsepower untuk membawa buah-buah sawit yang telah dikumpulkan ke kilang. So seperti yang anda lihat yang gambar sebelah kanan, itu cara dia nak angkat bin tu dan pakai lori untuk ke kilang. Dan yang gambar sebelah kiri menunjukkan ini sebenarnya dia angkat bin ni dengan traktor, tapi traktor bin tu sendiri ada kemalangan, which is yang dia punya drawbar bawah dia tu telah patah. So perlukan berusaha untuk alihkan buah yang di dalamnya. Okey. Seterusnya. Okey. Itu dah buah yang satu tandan yang tandan yang banyak tu telah dibawa ke kilang. Tapi mesti untuk selepas harvester ada
buah lerai yang akan jatuh dekat sekeliling setiap pokok. So, satu lagi kumpulan iaitu loose fruit collector. Ini ditugaskan untuk kumpul buah sawit yang di sekeliling pokok. So, dia bila diorang dah habis, untuk harvester dah habis tuai, so kumpulan ni akan masuk ke satu-satu kawasan untuk kumpulkan buah sawit tu, biji sawit yang loose fruit untuk dibawa ke kilang juga. So dia ada dua cara. Salah satunya satu kan masukkan ke dalam guni, dan satu lagi dia akan diletakkan di kawasan jalan mekanisasi yang berhadapan dengan pokok. So itu MPG akan ambil buah itu, ada kolektor lain akan ambil untuk bawa ke kilang. So dia kalau lihat daripada harvester ke MPG ke bin dan loose fruit, dia adalah rangkaian rangkaian untuk satu estate, rangkaian proses untuk membawa buah, membawa hasil ke kilang. So ini sangat efektif dan biasanya diorang akan sangat particular ataupun sangat serius untuk jika ada kemalangan seperti yang saya tunjukkan gambar sementara tadi, ada berubah patah ataupun something yang berlaku. Dia sangat crucial sebab merupakan inilah salah satu penghasilan yang patut dititik beratkan. Okay, seterusnya. Okay, ni just random picture yang saya, ya, pengalaman yang berada di sana. So waktu dekat sana, di sana pengalaman banjir sebab saya pun berada di salah satu negeri yang akan menghadapi angin monsun sebagai. So dia, dan kebanyakan sungai di sana akan cepat naik disebabkan hujan lebat yang sangat tidak menentu. So ini salah satu pengalaman di mana ini untuk estate yang kedua, which is yang South East Pahang. South East Pahang dia punya staff perlu diangkat menaiki broza untuk melepasi rintangan air yang berada itu. Dia sangat pengalaman yang saya rasa macam diorang punya kerjasama semua, saya nampak sangat unite dan sangat patut dihargai. Okay. Seterusnya. Okay, ini yang saya cakap tadi. Dia punya blog, dia akan untuk setiap penghasilan setiap tempat yang ada di sana, macam estate ni saya kat pengalaman Bukit Senorang, dia dibahagikan kepada blok-blok. So lagi kebanyakan blok ni untuk menyenangkan harvester dan mandor untuk check blok mana yang dah diharvest dan blok mana yang belum diharvest. So dan bayangkan satu blok lebih kurang paling sikit dia punya hektar adalah dalam 36 hektar, yang paling banyak ada dalam 50 dan ke 63 hektar. So bayangkan bagaimana diorang boleh cover untuk setiap satu hari tu untuk hasil ambil penuaian satu blok ke satu blok. So dan sebab tu di sana juga saya diberikan task untuk pilih random untuk timbang berat buah by block. Sekiranya macam untuk satu block tu saya ambil dalam 20 sample untuk kita tentukan block itu perlu di replanting ataupun tidak dengan menentukan hasil yang ada dalam untuk hasil tandan yang hasil berat tandan yang diuji. So paling berat tandan yang saya pernah angkat
adalah lebih kurang 39 kilo dan paling ringan apa dalam 28 rasanya 28 28 29 itu paling ringan. So kebanyakan blok yang di sana adalah 2005, yang paling lama adalah 1997. Dan untuk 1997 telah direpainting dan dia kalau telah direpainting saya tak perlu buat dia punya analisis macam ni lah. Itu saja. So seterusnya. So just pengalaman bila itu tempat blok yang repainting. So dia ada satu bukit yang tinggi. So itu salah satu pengalaman yang perlu naik, perlu daki bukit tu. Senang je, dia tak tinggi mana. So macam dia, kita kena cari aktiviti lain untuk rehatkan minda selepas intern selama 6 hari. Kiranya dalam satu minggu, Isnin sampai Sabtu dia akan kerja intern. So hari Ahad adalah hari cuti untuk semua staff, dan ada yang akan on call untuk sebab still juga production dia harvesting akan keluarkan hasil, dia akan untuk masuk tuai buah untuk ke kilang juga. So kenapa saya letak gambar makanan? Ini salah satu yang sangat istimewa disebabkan pegawai-pegawai staff-staff yang ada dekat estate ni sangat pemurah, sangat-sangat pemurah. Lagi-lagi yang kita pelajar yang baru baru intern semua, dia akan ajak untuk keluar makan sekali. So dia sangat, staff-staff kat sana sangat baik hati, dan ya, dia ada pengalaman yang sangat berharga. Okay. Dan saya rasa itu saja. Next slide. Okay, itu saja daripada saya. Dan ini salah satu kod yang saya pegang, sebab pengalaman yang kita hadapi sekarang ni tak dapat, kita tak boleh dijual beli. Dan walaupun kita menghadapi beberapa cabaran, kita perlu fikir dengan secara positif untuk hadapi, dan kita cari solusi macam mana kita nak hadapi cabaran itu sendiri. So saya rasa itu saja daripada saya. Harap memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Saya pass presentation kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ghazali bin Abdul Ghani atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Semoga para pendengar dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah dicurahkan. Maka berakhirlah slot Virtual Speakers Corner pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada hari Khamis yang akan datang dengan informasi yang padat untuk tatapan semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panel dan para pendengar sekalian, serta memohon untuk menutup majlis ilmu kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam.